Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 11 ayat 16 sampai 19 WTS atau Waton Suloyo. Perumpamaan dalam ayat-ayat ini menggambarkan generasi yang merespon kehadiran Yohanes dan Tuhan Yesus pada masa itu. Kehadiran Tuhan Yesus dan Yohanes mereka tolak. Ironisnya, penolakan utama datang dari elit agama yang seharusnya lebih peka dibanding